Kalian berani membantah apa pernyataan saya, kalian akan mati di tempat. Iya Tuhan, Tuhan yang akan membunuh pada Tuhan. Bagus. Heli, berikan mereka sembako. Sekarang saya ingin bertanya, siapa yang paling kalian segani di penduduk, di antara penduduk di sini? Apa urusan Anda menanyakan hal itu? Kamu tak sebenarnya nanya, ntar mati. Tuanku yang membunuh. Hah? Siapa ya? Harusnya aku yang segani di sini. Ini tuh mas. Jis. Ayo dengar, disini ada beberapa orang yang berikan masyarakat di sini. Bagus, lebih baik kita berusaha untuk membuat mereka tetap jelas. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Sendot sedang jalan di permukiman penduduk dan bertemu dengan kaum hitam atau kaum yang ada. Unu orang cewek beneran beneran. Islam melarang permainan judi untuk dimainkan. Hentikan sekarang. Ini adalah kondisi kami. Hentikan atau Tuhan akan melaknat kalian pakai kompada. Gila, pergi kalian. Tapi sih hanya warna kami. Cepat. Jeff sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sentot dan Dami. Apakah kalian tidak merasa kaum ada telah mencemarkan nama kaum pada diri kami yang terlalu ini? Jika kalian tidak percaya, aku akan memberikan kalian uang dan pakai semua uang ini jika aku tidak terima kasih. Si Andi kok nyawa kesel deh. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum ada sama dengan cara James. Suruh dipagedein suaranya. Tidak, kami tidak butuhkan itu. Kami sudah percaya pada hati kaum padi dan kaum adat berapi-api setelah mendengar perkataan dari orang Belanda tersebut. Setelah selesai menghasut, mereka berdua bertemu. Hei, apa kalian maksud kamu? Hei Tuan Adat, ada perjanjian Tuan. Karena kita saling berbeda agama, dan karena pulang dari pendemik kemarin itu, apakah kamu ingin mencari kebenaran yang antara mereka berdua dan tidak dengan cara berperang? Hah, banyak bicara kau. Apa kamu takut menghadapi Tuan Adat tidak berperang? Aku tidak takut untuk berperang. Aku hanya ingin menyelesaikan ini secara baik-baik. Banyak bicara kau, serang! Serang! Gak ada yang kita. Ini kan kiri, kita. Gak ada.
receh, please. Dan aku sangat bahagia karena keinginan mereka untuk dapat menguasai Minangkabau akan berhasil. Kok nembus ya? Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas si biopsi ganda yang akan saya oke sport kaum net kaum adat dan kaum pantai. Namun di sini saya ingin meminta kesetujuan di antara kedua kaum kaum adat setuju. Kami sebagai sebenarnya saya tidak setuju dengan karena tidak ada perbedaan antara kaum adat dan kaum pantri, maka saya menyatakan setuju. Baiklah, jika sekalian setelah saya telah mendapatkan persetujuan dari kalian, maka besok akan saya buat terbatas antara kaum kalian. Terima kasih. Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut, yaitu melakukan tindakan kejar. Pak. Hei kalian, kerja buat apa aku bayar kalian jika kerja kalian tidak bisa seperti ini? Karena hari sudah larut malam, lebih baik kalian pulang. Berani dari mereka rumah. Kerja. Ini untuk kalian. Kenapa? Ini punya banyak. Keluarga mengeluh karena mendapatkan upah yang sedikit. Mereka akhirnya mengadu kepada tuan adat. Lalu tuan adat mendatangi rumah tuanku Imam Bonjo. Kamu tanya bawa es kan tadi dikasih dilempar ke sini. Kenapa kamu datang ke sini? Aku menyesal kamu mau ikut kerja sini. Banyak dari kamu mengadu kepada aku bahwa Belanda memaksa kamu kerja dan upaya mereka tidak sesuai dengan apa yang kamu tahu kan sekarang Belanda si Dipo mau lewat.
kamu sekarang menyesal kan? Ya, ya, sekarang kita hanya perlu mengusir mereka dari Minotauro. Tapi bagaimana caranya? Baik, besok kamu kumpulkan penganutmu dan kita akan menyelinap sejak fajar. Besok akan kumpulkan semua pengikutku malam ini. Besok aku akan membawa penganutku, pengikutku. Setelah pertemuan itu, tuanku Imam Bonjol dan tuanku Hitam akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi kedua golongan tersebut. Sangi. Gi ngapain, Gi? Anggi ngapain? Apa sebenarnya sudah berkumpul? Kaum barat atau Indonesia? Siap. Jeng jeng jeng, si Anggi lihat. Waktunya matiin dulu itu. Dan pengikutnya berhasil meloloskan diri. Pihak Belanda melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Pelaku untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lontar, Minasa, dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dimakamkan di Manasa dan Pulau Sumatera Barat, Minangkabau. Dan Minangkabau menjadi milik Belanda. Yeah.
Smile. Ya, terima kasih untuk semuanya yang udah memperhatikan dan terima kasih yang udah berpartisipasi. Ya, sama-sama. Oh,